Inspektur Polisi Muhammad Yasin, orang Buton. Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara. Hari Bhayangkara. Berbeda ya? Beda. Bukan hari ulang tahun Bhayangkara, bukan. Salah selama ini. Kalau mau ngacu kepada ulang tahun, 1945, 21 Agustus 1945. Nah, tanggal 1 Juli 1945 itu diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Itu semacam pengabdian anu jajaran kepolisian negara ini kepada bangsa dan negara. Harapkan kepada jajaran kepolisian, mari kita berkomitmen di dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai pengayom, pelindung, pelayan, dan penegak hukum. Tentunya dengan memahami etika kepolisian negara, apa etika kepolisian? Etika kepolisian itu apa? Jadi bahwa kita sebagai insan Bhayangkara ini tentunya tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Akan tidak bagus kalau kita tidak paham akan etika kepolisian. Tugas pokok kita ini memberikan pengayoman, tidak boleh memberikan keresahan kepada masyarakat, tidak boleh melanggar hukum. Kenapa? Karena kita penegak hukum. Tidak boleh arogan. Kenapa? Karena tugasnya kita mengayomi pelayan. Terus kita harus strong, harus kuat. Kenapa? Bagaimana polisi memberikan bantuan kalau kita sendiri tidak kuat? Baik kuat itu baik dari fisiknya insan-insan Bhayangkara plus sistemnya.